nyatakan tadi bahawa orang Israel dia sangat komit dengan agama. Kalau dalam agama mereka kata di tapak itu ada tapak Hakmikdash Sulaiman, maka mereka akan siang malam pergi bantu dan cari. Kalau mereka kata di situ ada tinggalan orang-orang Israel, tinggalan Nabi Daud, mereka akan cari sungguh-sungguh. Dan satu perkara yang perlu kita tahu juga ialah di Israel, radio televisyen Israel setiap hari mereka akan siarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan juga tafsirannya selama 15 minit setiap hari. Apa tujuan dia tuan-tuan? Tuan-tuan jangan ingat orang Israel tidak buat persediaan. Mereka sangat bersedia dengan apa sahaja yang akan kita lakukan kepada mereka. Dulu pernah dalam radio ya, dalam radio yang Islamik itulah, dia ada sering siarkan ucapan seorang ustaz lah, bacaan hadis riwayat Bukhari Muslim. Sesungguhnya nanti di hari kiamat, bahawa nanti orang Yahudi akan dikejar-kejar oleh orang Islam. Di mana pun dia bersembunyi, walaupun di belakang pokok, belakang batu, batu akan kata, "Oi, belakang kami orang Yahudi." Maka tatkala itu semua orang Yahudi akan mati. Semua orang Yahudi. Ini hadis ya, mutafakun alaih. Adakah tuan-tuan ingat orang Yahudi tak tahu hadis ini? Tatkala Nabi SAW mengatakan bahawa nanti pokok gharqad akan mengkhianati orang Islam untuk memberitahu di manakah kedudukan orang-orang Yahudi, maka hari ini di Israel pusat tanaman pokok gharqad berskala besar ditanam di sana. Mereka tahu ini semua tuan-tuan. Dia tanam dan dia sangat tahu benda itu akan berlaku. Pernah tahun 1969, 21 Ogos, terjadi satu dialog tatkala orang Israel berjaya menakluk sebelah anjung Masjidil Aqsa. Ketika dia datang jajah, terjadi dialog antara orang Arab dengan orang Israel, tentera, IDF, Israel Defense Forces. Orang Islam itu dengan penuh semangatnya, dia pun kata, "Eh Yahudi, jaga kamu. Nanti di hujung, di akhir zaman nanti, kami akan kejar kamu. Kami akan bunuh kamu. Walau kamu sembunyi di mana pun, kami akan bunuh kamu. Wah Yahudi, jaga kamu. Nabi kami sudah beritahu kamu akan mati." Apa reaksi Yahudi itu tuan-tuan? Dia ketawa saja. "Ha ha ha ha," dia ketawa. Kata Yahudi, "Eh Arab," kata dia, "aku sudah dengar itu hadis sejak di sekolah rendah lagi. Guru kami sudah ajarkan hadis itu kepada kami. Kami tahu kami akan dibunuh oleh orang-orang Islam. Tapi ketahuilah bahawa yang akan membunuh kami, muka-mukanya bukan muka potongan kamu. Muka kamu muka cap ayam," kata dia. "Kami tak takut kalau muka macam kamu." Orang Palestin tu terkesima. "Apa saya tak takut pula?" Kata Yahudi ini tadi, "Selagi semayang subuh kamu tidak seramai orang semayang Jumaat, ku suruh muka muka cap ayam," kata dia. "Kami tak takut." Sampai sekarang tuan-tuan, walaupun Nabi beritahu kita akan bunuh orang-orang Yahudi itu seluruhnya, tapi bukan potongan kita lah agaknya. Itu sebab mungkin kecil bagi kita semayang subuh berjemaah ini ya, tapi kalau kita lihat Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu sangat menjaga solat subuh luar biasa tuan-tuan. Zaman Sayyidina Umar banyak kejayaan di dalam ma'rakah-ma'rakah, pertempuran-pertempuran, sebab beliau menekankan satu strategi, jaga semayang subuh. Tak dapat waktu lain, subuh pun jadilah berjemaah ini. Begitu jaganya Sayyidina Umar sehingga kan tatkala dia ditikam parah, hampir mati dalam keadaan berlumuran darah, dia masih lagi mendirikan solat subuh. Itu Sayyidina Umar. Kerana kekuatan solat subuh itulah menyebabkan kita diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.